Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Masih semangat? Masih semangat. Menikmati perjalanannya. Alhamdulillah. Iya. Yuk kita sama-sama. Sudah makan malam semuanya ya? Aduh, senang sekali saya mendengar suara kerasnya walaupun kita sudah mau menutup acara kegiatan ini ya. Terima kasih banyak. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping BIS 4, Pak Misra. Oh iya, maaf. Untuk Bapak Ibu Guru Pendamping BIS 3, Oting Kelas SMP Negeri 1 Seragi, Pak Tobari, Pak Misran, serta Bu Ana, dan adik-adik kelas 8 SMP Negeri 1 Seragi yang berbahagia. Masih bahagia kan di malam ini? Bahagia banget. Yuk, alhamdulillah kita sama-sama selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih dikasih kesehatan ya, untuk melakukan kegiatan outing class sampai hari ini. Tidak lupa kita selalu memanjatkan sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Kalau tadi malam saya membuka acara kegiatan ini dengan perkenalan, maka seperti biasanya ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada perkenalan maka ada Nah, kalau tadi malam saya berkenalan, maka malam ini izinkan saya untuk menutup kegiatan outing class dengan berpisah, tapi secara apa ya? Nanti kalau ketemu lagi boleh ya kita saling menyapa. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu Guru serta adik-adik di sini. Yang pertama, atas nama pribadi dan atas nama Biro Kampus Biru, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih pada Bapak Ibu Guru serta adik-adik yang telah memberikan kepercayaannya kepada Biro kami untuk mendampingi adik-adik dalam kegiatan outing class ini. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik dan Bapak Ibu Guru Pendamping atas kerjasama baiknya. Alhamdulillah adik-adik masih terus ada yang lemes, semuanya makan. Ya, semuanya juga turun untuk melakukan kegiatan outing class. Saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama baiknya. Kemudian yang kedua, katanya kesempurnaan itu hanya milik Allah kan. Kemudian kekurangan tentu saja banyak milik saya sendiri. Nah, saya pribadi mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu Guru Pendamping serta adik-adik, dan juga saya dan mewakili kru di bis ini, tentu saja saya Mas Rifki dan Mas Aib sebagai driver dan co-driver, meminta maaf jika selama mendampingi adik-adik serta Bapak Ibu Guru di bis 3 ini melakukan kesalahan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik berkata secara langsung maupun di dalam hati, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru serta adik-adik. Maafkan ya. Oke, terima kasih banyak. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan saya pribadi sebagai TL di BIS 3 dan juga Biro Kampus Biru, meminta masukan, saran, kritik sebagai upaya perbaikan kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Misran ya Pak. Adik-adik ada yang mau menyampaikan saran, kritik, masukan? Pesan-kesannya gimana? Ada yang mau menyampaikan? Baiklah. Yang keempat, marilah kita tutup acara kegiatan outing class ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan
dari tadi malam sampai malam ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah adik-adik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kerjasama baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.